Ya, halo sedulur, selamat siang. Kali ini kita kedatangan paket lagi. Sekarang kita mau mereview atau unboxing ya, bukan review. Unboxing paket. Jadi paketnya ini ada 10 paket. Yang pertama geraji kayu. Kemudian yang lainnya ini alat kecil-kecil. Saya nggak mau bahas semuanya. Yang mau saya bahas ini yang gergaji kayu. Jadi ada yang menurut saya menarik dari gergaji kayu ini dengan harga kurang lebih sekitar Rp25.000. Saya dapat 5 set kalau di di marketplace-nya. Oke, apa aja isinya? Mari kita buka. Tara, kayaknya yang ini yang geraji ya. Yang ini nggak usah kita bahas karena ada tank peritil banyak betul di sini. Cuman kita bocorin aja, kita buka aja ya. Nah, ini yang nggak penting nih. Ada lem, ada solasi, ada amplas, ada kacamata. Oke. Kita taruh bawah aja. Sekarang kita buka yang gergaji kayunya. Seperti apa gergaji kayunya? Ini ada ini. Ini dia gergajinya. Ini harganya Rp25.000 ya, enggak salah. Rp25.000. Apa yang kita dapatkan? Iya. Di sini ada berbagai macam jenis geraji. Ya, kita dapat 5 macam geraji. Ini dia modelnya seperti ini. Ya. Yang satu modelnya seperti ini. Kemudian ini geraji besi atau pipa bisa. Ini untuk papan. Ini untuk kayu bulat. Jadi dengan harga Rp25.000 kita dapat 5 macam geraji. Tinggal kita kikir mau dibuat geraji potong atau geraji belah. Ya. Nanti saya coba bikin yang ini untuk geraji potong. Ini untuk geraji potong. Yang ini geraji belah. Ini geraji belah. Nanti saya mau buat seperti itu. Nah, yang ini untuk pipa ataupun besi. Caranya pemasangan seperti apa, bro? Ayo kita coba pasang. Jadi ini dilepas seperti ini, kemudian dimasukkan. Thank you.
Jadi dia seperti ini modelnya. Jadi ini dilebokkan ke sana. Udah dilebokkan baru dikencengin ininya ya. Dan bisa kita gunakan setelah kita kikir. Oke, bukan kikir pelit lo ya. Tapi kikir gaji. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan nanti link pembelian akan saya cantumkan di deskripsi. Terima kasih dan salam sukses.